Oke, baiklah, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabatku bersama saya RGTV Channel. Salam sehat, salam sejahtera, dan terkhususnya buat semua para driver, salam satu aspal. Biarlah debu aspal ini menjadi bukti perjuangan kita dalam mencari rezeki. Nah oke, baiklah sahabatku, langsung saja kita absen terlebih dahulu untuk bus-bus yang sudah terparkir di sini di Terminal Kampung Rambutan, dan terkhususnya itu untuk bus-bus yang terparkir di jalur pengeteman bus Jawa Tengah. Kita mulai dari sini dulu sahabat. Ini tepat banget kita pada sore hari ini, insya Allah kita nanti ambil videonya sampai malam ya sahabat. Nah di sini ada 3 unit bus Sinar Jaya. Ini pemain cadangan ya sahabat, atau nanti angkatan yang kedua. Di sini sudah terparkir ada 70 RD Sinar Jaya tujuan Jakarta Kawunganten. Nah ini untuk Sinar Jaya tujuan Jakarta Kawunganten eksekutif ini sahabat, yang angkatan kedua, kursi 22 AC. Dan untuk harga tiketnya untuk Sinar Jaya tujuan Jakarta Kawunganten ini sekitar 125.000. Nah di sini ada juga 48S Sinar Jaya juga sahabat. Nanti kemungkinan teman ketiga atau yang kedua untuk 48S tujuan Jakarta Purwokerto. Dan di sini juga sudah ada yang terparkir, yaitu 54RP Mang Ari atau Mang Taryono pada sore hari ini sahabat eksekutif. Nanti angkatan kedua atau ke angkatan ketiga untuk 54RP tujuan Jakarta Pekalongan. Ini eksekutif kursi 22, dan untuk harga tiketnya Sinar Jaya eksekutif ini yang tujuan Pekalongan 120.000 ya sahabat. Sedangkan ini ya untuk Sinar Jaya 48S bisnis AC, harga tiketnya itu sekitar 100.000. Nah mari kita coba yang sudah bersiap di tim-tim pertama ini sahabatku, yang bagian depan. Bagian depan ini adalah yang tim pertama Sinar Jaya pada sore hari ini langsung menurun 2 unit untuk bus Sinar Jaya tujuan Jakarta Cilacap. Nah, ini Sinar Jaya tujuan Jakarta Jakarta Kawunganten sahabatku, sorry, Jakarta Kawunganten, nomor bodi 60G, yaitu yang punya batangan Mang Wandi ya sahabat. Nah ini beliau lagi ngobrol. Ini kursi 22 AC, dan untuk harga tiketnya 125.000. Nah, dan sini untuk Sinar Jaya Avante H7 tujuan Jakarta Cilacap, Bumi Ayu Aji Barang Rupuk Songkom ini sahabat, Wangon. Ini eksekutif kursi 22 AC, dan untuk harga tiketnya itu 145 dan 130 ya sahabat. Ini 2 tiket 145.000 sahabatku dapat makan, sedangkan yang nggak mau dapat makan itu tiketnya sekitar 130.000. Nah dan di sini untuk Sinar Jaya Paus Abu Abu ini pemberangkatannya sama ya sahabat, untuk Sinar Jaya Cilacap dan si Paus Abu Abu ini yang tujuan Jakarta Bobot Sari, kursi 22 AC. Dan ini untuk harga tiketnya ini bisa 2 tiket juga ya sahabat, untuk DMI nya Purwokerto 120, sedangkan untuk Bobot Sari 130.000 eksekutif kursi 22 dan juga AC. Nah dan di sini Agramas BM 009 Jet Bus 3 tujuan Jakarta Pekalongan, Kasesi Kajen Bojong Dongkal Mogablik serta Banyu Putih. Nah, ini biasa pemberangkatannya untuk Agramas ini sekitar pukul 7 atau 19.00. Dan untuk di sini ada Murni Jaya sahabat, itu tujuan Kroya Cilacap Bogor, yaitu SR2 single glass. Untuk Murni Jaya ini banyak yang lagi ambilin videonya bus Murni Jaya SR2 single glass ini sahabat. Ini Mang Mas Rizky nggak tahu mana orangnya ini. Ini langsung kita ke Dewi Padi atau Dewi Sri. Tujuan Jakarta Tegal Slawi Margasari.
untuk Dewi Sri. Ini pemain di Republik Ngapak juga ya. Pemain lama untuk Dewi Padi ini, sahabat. Dan di sini untuk Sinar Jaya lagi. Sinar Jaya dengan tujuan Jakarta Tegal Slawi Margasari AC Bisnis. Dan untuk harga tiketnya itu 100.000. Dan untuk di sebelah sini ada Sinar Jaya lagi. Tujuan Jakarta Pekalongan 6VX. Ini untuk Sinar Jaya 6VX sepertinya udah angkatan kedua ya sahabat. Tujuan Jakarta Pekalongan bisnis AC, dan ini untuk harga tiketnya tuh Rp100.000. Untuk di sini ada Sinar Jaya Avante Jakarta Wonosobo via Songgom ini sahabatku. Kursi 22 AC dan juga toilet nomor body 70S. Untuk harga tiketnya Rp140.000. Mantap. Dan di sini untuk Sinar Jaya tujuan Jakarta Moga Radio Dongkal nomor body 87VX ini sahabat. SR2 HD Frame. Kursi 22 AC dan harga tiketnya Rp130.000. Ini merupakan salah satu jalur khusus bus Sinar Jaya angkatan sore ya sahabat. Ini on time banget, setiap sore itu ada terus untuk Sinar Jaya tujuan Jakarta Moga Radio Dongkal. Untuk di sini kita langsung lagi ada Bineka. Ada Bineka Gaber. Bineka Gaber. Mantap, Mang. Tujuan Jakarta Kuningan Cirebon. Gaber. Gaber alias Ter. Mantap, Mang. Gaber alias Kebar. Bineka, sahabatku, Gaber. Nah, kita langsung ke sini. Kalau tadi kita dari Bineka Gaber, ini kita ke Dedi Jaya Pamli. Nah, ini untuk Dedi Jaya Pamli. Ini tinggal sisa satu-satunya di Terminal Kampung Rambutan, sahabatku, untuk bus Dedi Jaya ini. Dan ini ada bus premium, sahabatku. Ah, ini buat sahabatku yang nyari bus premium di terminal ini, pagi sore itu ada terus ya sahabat. Kalau sore khususnya untuk bus premium ini pemberangkatan pukul 6.15 atau 18.15. Kalaupun pagi itu pemberangkatannya sekitar pukul 6.00. Untuk harga tiketnya itu sekitar Rp150.000. Nah, itulah tadi sahabatku untuk bus-bus yang sudah standby berada di jalur pengateman bus Jawa Tengah. Masih lengkap banget sahabat di sore hari ini. Nah, di sini kalau kita lihat sudah terparkir di jalur perlintasan ada dua bus, yaitu Sinar Jaya 55DE dan Hasta Putra. Mana? Kamu besok kalau sama aku mas siaran ya, kalau nggak siaran dibilangin. Ya udah. Oke, sahabatku sepertinya berangkat untuk Sinar Jaya 55DX. Sepertinya ini tujuan Wonosobo yang regres ya sahabat untuk 55DX. Wonosobo nih. Nah, ya benar banget sahabat. Ini tujuan Jakarta Wonosobo yang regres, pemberangkatan pukul 6:30. 17.30. Ah, ini ada bus Karya Sari El Lover dan juga Dieng Indah sahabat. Tujuan Jakarta Wonosobo juga untuk Dieng Indah.
Dan di sini untuk karyasarinya biasanya tujuan Jakarta Purworejo. KYS 010. Nah, inilah untuk suasana terkini ya sahabatku di menjelang azan maghrib. Nah, ini sudah azan sepertinya sahabat, kita tutup sebentar, jeda dulu. Kalau kita lihat di belakang Hasta Putra sudah ada yang tiba sahabatku, bus dengan tujuan Jakarta Wonosobo, yaitu bus PBP Blue Sapphire. Lihat, kita dimanjai dengan strobonya, mantap jiwa ini untuk PBP Blue Sapphire. Dan ini untuk Hasta Putra dengan tujuan Jakarta Solo. Kita tunggu pemberangkatan dua bus ini sahabatku. Sepertinya lebih bagus kita dekatin sahabatku untuk PBP Blue Sapphire. Soalnya menggoda banget untuk strobonya ini. Sayang banget kalau kita ambilnya cuma dari jarak jauh sahabatku. Kita coba dekatin untuk PBP. Kalau kita lihat juga di sini Sinar Jayanya sudah bersiap ini keluar berangkat untuk menuju Terminal Mandolo Wonosobo 70S. Oke Pak Supir, hati-hati, selamat jalan, semoga semuanya selamat sampai tujuan semua, amin ya robbal alamin. Untuk Sinar Jaya nomor bodi 70S. Ini sebagai unit pendorong atau teman kedua atau ketiga ini sahabatku untuk 45 RC Sinar Jaya tujuan Jakarta Purwokerto. Eksekutif AC kursi 22 dan untuk harga tiket Sinar Jaya yang satu ini Rp120.000. Dan di sini Blue Sapphire PBP. Ini ada yang baru tiba ini sahabatku, jet bus 3 yaitu bus Rosalia Indah atau Rosin, tapi belum tahu ini tujuan yang kemana ini sahabat untuk Rosalia Indah, soal nggak kelihatan untuk papan trayeknya ini. Nah, ini sepertinya sudah bersiap sahabatku untuk berangkat dari terminal Kampung Rambutan untuk Rosalia Indah atau Rosin. Nah itu dikawal sama Mas Jati selaku pengurus Rosalia Indah yang berada di terminal Kampung Rambutan. Nah ini sayang banget kita nggak tahu ini untuk tujuan yang kemana ya sahabatku untuk Rosalia Indah ini. Nah ini langsung berangkat untuk Rosalia Indah sahabatku. Oke Pak Supir, hati-hati, selamat jalan, semoga semuanya selamat sampai tujuan semua, amin ya robbal alamin. Dan ini langsung disusul dengan bus premium dengan tujuan Jakarta Sidarja Kawunganten. Bus premium dan juga Rosin Rosalia Indah. Nah ini sahabatku untuk Dedi Jaya Pamli tujuan Jakarta Pekalongan berangkat.
Oke, Pak Supir, hati-hati, selamat jalan, semoga semuanya selamat sampai tujuan semua, amin ya robbal alamin. Dan untuk para penumpang dan para kru bisnya, semoga rezekinya selalu lancar, berkah serta penuh barokah. Dedi Jaya Pamli, Jakarta, Pekalongan. Bulan Suro ini benar-benar sepinya luar biasa sahabatku, sehingga untuk bus-bus yang ada di terminal Kampung Rambutan ini kebanyakan jadi jam karet sahabat, molor karena mengingat emang penumpangnya sepi, jadi pengetemannya agak sedikit lama ya sahabatku, karena emang benar-benar sepi di bulan Suro ini. Dieng Indah, Jakarta, Wonosobo. Sudah keluar sahabatku dari jalur pengeteman, berangkat menuju terminal Mandolo Wonosobo. Disusul kalau kita lihat di sana untuk Murni Jaya tujuan Cilacap Kroya SR2 single glass sudah bersiap juga sahabat, keluar dari jalur pengeteman untuk berangkat dari terminal Kampung Rambutan. Ternyata Blue Sapphire keluar duluan ini sahabatku. Blue Sapphire PBP tujuan Jakarta Wonosobo. Oke Pak Supir, hati-hati, selamat jalan, semoga semuanya selamat sampai tujuan semua, amin ya robbal alamin. Nah, ini untuk Blue Sapphire mantap jiwa banget sahabat, untuk lampunya dengan warna-warni mulai dari strobo depan sampai bawah ini. Nah, ini untuk Murni Jaya tujuan Jakarta Kroya Cilacap SR2 single glass. Salam buat Mas Rizky, sehat selalu saudaraku. Susul lagi untuk Sinar Jaya dengan tujuan Jakarta Moga Radu Donggal 87 feet. Oke Pak Supir, hati-hati, selamat jalan, semoga semuanya selamat sampai tujuan semua, amin ya robbal alamin. Untuk Sinar Jaya 87 feet tujuan Jakarta Moga Radu Donggal. Baiklah sahabatku, ini langsung berangkat sepertinya untuk Sinar Jaya double decker dengan tujuan Jakarta Jogja, pemberangkatan pukul 18.30. Satu Dedi. Oke Pak Supir, hati-hati, selamat jalan, semoga semuanya selamat sampai tujuan semua, amin ya robbal alamin. Nah oke, baiklah sahabatku, dengan berakhir dan berangkatnya untuk ke unit Sinar Jaya dengan tujuan Jakarta Jogja yang double decker, kemungkinan untuk jumpa kita pada malam hari ini sampai di sini dulu sahabat. Nanti di lain kesempatan kita akan tetap berbagi informasi, terutama di pengeteman bus-bus yang berada di pengeteman bus Jawa Tengah. Oke baiklah, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.